Halo YouTube, selamat sore. Berjumpa kembali di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kali ini saya akan membahas soal yaitu bayangan dari sebuah foto. Ya, foto gedung yang tercetak dalam film memiliki tinggi 26 mm. Foto ini dihasilkan oleh sebuah kamera yang memiliki jarak fokus 52 mm. Jika lensa berada 100 meter dari gedung ketika foto itu diambil, maka tinggi gedung adalah titik 50 meter, B 60 meter, C 70 meter, D 80 meter, E 100 meter. Nah, kita langsung saja perhatikan di sini ada sebuah gambar. Jadi yang pertama itu adalah tinggi bayangan. Jadi di sini ada tinggi bayangan pada film, yaitu hanya adalah min 26 mm. Kenapa min? Karena bayangannya terbalik. Ya. Nah, kemudian kita tahu jarak fokusnya. Jadi ini fokus lensa itu adalah 52 mm. Dan di sini ada jarak bayangan, jarak benda ke kamera itu 100 meter atau 100.000 mm. Yang ditanya adalah tinggi bayangannya ya. Jadi H-nya berapa? Nah, yang di sini adalah H aksen ya, maaf. Jadi yang di sini H aksen, yang ditanya adalah H-nya atau tinggi bendanya. Nah, kita bisa jawab dengan cari S aksen. Ya, kita cari S aksen. Kita pakai persamaan 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Oke, ini persamaannya. Nah, kemudian kita bisa masukkan. Jadi kita ingin cari S aksen, maka 1 per S aksen. Ini saya pindah ke kiri jadi negatif, berarti 1 per F min 1 per S. 1 per 52 dikurangi 1 per 100.000. Ya, milimeter, ini milimeter. Ini sama dengan S aksen. 1 per S aksen ya. Nah, kita bisa langsung kalikan ini. Jadi 1 per X aksen itu sama dengan ini kalikan ya. Jadi 52 dikali 100.000 ya. Kemudian yang di sini itu kalau dibagi 52 itu 100.000. Kemudian dikurangi, kalau ini dibagi 100.000 itu berarti 52. Nah, gitu ya. Nah, maka S aksen per 1 itu sama dengan 52 dikali 100.000 dibagi 100.000 kurangi 52. Ya. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator itu 52 ya. Oke. Minus 52 ya. Milimeter. Nah. Oke ya, minus karena dia ada di sebelah kanan ya. Jadi ini ada. Nah, S aksen. Oke, kita sekarang cari. Nah, kalau kita tahu perbesaran itu adalah H aksen per H sama dengan X aksen per S. Nah, kita bisa pakai persamaan yang ini ya. Oke, karena keduanya diketahui, kita bisa pakai H aksen per H sama dengan S aksen per S. Nah, kita ingin cari H nya maka H sama dengan, maka H aksen dikalikan S per S aksen. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini H sama dengan H aksennya adalah min 26 mm ya, dikali S nya itu 100 meter dibagi S aksennya adalah min 52 milimeter. Nah, milimeternya ini bisa dicoret. Nah, ini hasilnya
1,04 ini disederhanakan dikali 100 meter ya, dengan 104 meter. Nah, jawaban yang mendekati adalah yang E. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa, dadah.